Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Leslar. Untuk kabar pertama ini datang dari unggahan kakak Rizky Billar ya di Instagram pribadinya. Wah wah, vitamin jalur endorse nih para sahabat. Dimana di sini kakak Billar menuliskan sebuah caption. Ini dia rangkaian perawatan kulit wajah andalan yang selalu gua pakai. Rangkaian perawatan kulit yang bikin kulit gue lebih cerah, bebas jerawat dan anti kusam. Dan tentunya di sini kakak Rizky Billar pun dibanjiri komentar oleh akun sahabat emak_leslar_real. Pantas aja nih Papa Billar ganteng setiap hari ya, ini tuh rahasianya. Kemudian ada Dian, Masya Allah, auto cakep kayak Papa Utun katanya nih ya. Kemudian ada apartemen Bintaro Anrusot buat Dede, Bang Billar, ada obat buat ngatasin mancung gak sih katanya nih ya. Capek banget nafasnya punya hidung kecil sempit blesek. Ada-ada aja nih ya para sahabat. Kemudian ada Leslarkan dari 01, Masya Allah sehat buat Papa Billar. Semoga rezekinya selalu didekatkan, dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah, diperkuat kesabarannya ya, dan semoga penuh keberkahan. Kemudian selain kakak Rizky Billar, ada juga Dede Lesti Kejora yang mengunggah di Instagram pribadinya nih, jalur endorse juga ya, vitamin jalur endorse. Bener-bener luar biasa nih pasangan couple, pasangan suami istri yang penuh barokah, rezekinya selalu lancar nih, gelis dan ganteng ya. Kemudian juga di sini ada unggahan dari Bang Bensi Kombang, siap-siap James Bond reborn, selamatkan dunia dari Kasbon katanya ya. Caption dari Bang Bensi Kombang bikin ngakak ya. Jadi James Bond nih ternyata ya Bang Bensi Kombang. Kemudian di sini juga ada komentaran dari Bang Ben, cuma itu yang bisa cocok dari James Bond. Coba ada yang cocokinnya selain dari Kasbon katanya ya. Kemudian juga ada Alvina Adelia, ada lagi Bang Ben jadi Abon ya, bukan Kasbon katanya nih. Kemudian juga ada unggahan dari Kak Yudi Revan di Instagram pribadinya. Ia mengunggah Bunda Rosmala Dewi ya dengan caption, beliau adalah sosok wanita tangguh, wanita yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Hanya hati seorang ibu yang mampu memaafkan ketika kita berkali-kali melakukan kesalahan. Dan tentunya doa yang terbaik ya buat ibunda. Terima kasih nih untuk segalanya yang telah kau berikan dalam hidupku. Terima kasih untuk kesabaran, ketabahan, sehingga aku dapat melihat lagi kebaikan dalam diri ini. Doaku selalu semoga aku diberikan kesempatan untuk selalu bisa membahagiakanmu. Ini adalah suatu curhatan hati ya, curahan hati dari Bang Yudi Revan. Karena semata-mata untuk berterima kasih kepada Ibunda Rosmala Dewi yang telah membesarkan Kak Yudi Revan yang penuh dengan kasih sayang ya. Bagi yang punya orang tua nih masih lengkap, kita harus minta doa dan meminta maaf kepada mereka ya. Kita sebagai para fans dan manusia yang baik tentunya harus bersikap yang baik juga kepada orang tua kita ya.
Kemudian juga di kabar berikutnya ada fashion dari kakak Rizky Bilar. Wah wah lagi-lagi nih kakak Rizky Bilar fashionnya bikin melongo nih harganya. Ada kaos bermerek Givenchy harganya 9 juta. Kemudian di sini juga terlihat kakak Rizky Bilar memakai kaos bermerek Givenchy namun pakai kerah harganya 10 jutaan ya para sahabat. Dan baju kemeja harganya 2.800 nih, merek Classic Heart Pet Shirt ya katanya nih. Kemudian juga bisa kita lihat ketika Dede Lesti dan kakak Bilar jalan bareng ya, nge-mall bareng nih. Kita bisa lihat fashionnya kakak Rizky Bilar dari atas sampai bawah nih, totalnya 47.200.000 rupiah. Masya Allah ya. Itu cuan-cuan semua nih guys ya. Dan kalau bagi Mimin sih uang 47 juta itu bisa kebeli rumah ya guys. Bisa kebeli rumah di kampung nih pada sahabat. Bener-bener sultan ya kakak Rizky Bilar. Dan Dede Lesti Kejora juga kemarin nih bener-bener fashionnya sangat luar biasa. Top buat Leslar ya, the best banget. Kemudian juga ada unggahan dari Poveri Fernandez di para sahabat, di mana ia mengunggah postingan di IGS pribadinya. Jangan lupa nih nonton JWB Season 2 ya, karena malam hari ini jam tayang dari JWB Season 2 ada perubahan nih guys. Lebih dimajukan ya, tayang lebih awal jadi jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kabar selanjutnya kita otw ke akun Instagramnya kucingku886leslar. Ada Kapolda Polda Metro Jaya yang langsung menjelaskan ya, yakni Bapak Yusri kapok tuh yang suka fitnah lagi diproses ya. Alhamdulillah semoga yang lain ikut diproses juga nih, biar pada jera akun yang selalu nyinyirin Leslar ya. Dan di sini Pak Kapolda bilang ya, kakak Rizky Bilar sudah resmi melaporkan para haters yang tentunya mencemari nama baik dari Leslar, pencemaran nama baik ya. Dan tentunya kakak Rizky Bilar ini ternyata sudah melaporkan haters yang suka membuli dan menfitnah Leslar ya, atau biasa disebut pencemaran nama baik. Ini sudah 4 bulan ternyata baru diprosesnya sekarang. Kemudian ada komentar dari akun sahabat Diwinia07. Tim polisinya aja bilang nih laporannya sebenarnya udah masuk sejak bulan Juni kemarin ya. Jadi bisa disimpulkan sejak kapan nih mereka bekerja diam. Dikira nih proses hukum itu lapor kemarin langsung ditanggepin ya, ternyata prosesnya itu panjang banget nih guys ya. Dan tentunya untuk ngelaporin akun yang benar-benar harus teliti dan jeli banget. Semoga semuanya clear ya, alhamdulillah nih semoga berjalan dengan lancar. Kemudian juga di unggahan berikutnya ada unggahan dari IGS-nya Bang Dery Saputra Raigar nih. Ada caption dari Bang Dery, surat cinta ya Cici. Marekona dapat surat cinta nih dari Bang Dery langsung ya. Namun surat cintanya harus berada di balik jeruji besi. Wah wah. Kita doakan semoga Marekona langsung jera deh ya. Dan di sini juga ada unggahan dari psikolog ya, yakni Dr. Lita Gading. Di mana Dr. Lita Gading ini geram banget nih sama netizen, apalagi ada artis dadakan nih katanya ya, yang bilang kalau polisi ini enggak hanya ngurusin orang ya yang ngelaporin kalau tentang pencemaran nama baik atau haters. Tapi di sini benar-benar sudah diproses nih guys ya, untuk para Marekona yang selalu nyinyirin Dede Lesti tuh dengerin apa kata Dr. Lita Gading nih. Bahkan Pak Kapolda sendiri ya sudah menjelaskan bahwa sudah beberapa akun dilaporkan oleh kakak Rizky Bilar. Dan hati-hati saja, bisa jadi nih akun haters yang tentunya merasa nyinyirin Dede Lesti akan segera diciduk ya.
Dan di sini juga Dokter Lita Gading bilang nih, kalau masalah mental nih tidak boleh disepelekan ya. Karena kalau seseorang sudah dibully itu langsung kena mental, guys. Jadi jangan sampai dianggap remeh ya. Bahkan Lita Gading bilang nih, Lita Gading sendiri yang akan meng-speak up langsung nih orang-orang yang selalu nyinyirin di sosmed. Kemudian juga nih para sahabat, ada kabar bahagia dari Leslar ya, dimana yang diunggah oleh akun sahabat nih, ada Sental Putih Bilar, dimana ia merepost kembali postingan dari Mas Gongli dan Bang Raymond. Ada bocoran, katanya nih Leslar besok akan ke Anyer ya. Sekalian akan ada acara off air dan syuting Cinta Abadi Leslar. Wah wah, kabar bahagia nih buat kita para fan Leslar ya tentunya. Di sini juga ada komentar nih dari akun sahabat, ada akun Instagram Devia Rizky Paripka, mau ke Anyer kan Dede, ada off air di daerah Banten Anyer ya. Mungkin nanti sekalian syuting cal di sana. Kalau nggak salah jadwalnya besok ya off airnya. Kalau nggak salah nih tanggal 9 juga ada off air juga di sana. Besok Dede juga akan ada off air di Cilegon juga nih para sahabat. Ada 3 jadwal sekaligus ya dari Lesti Kejora. Ada yang pertama nih, jadwal off air di Lesti Kejora pertama di Banten nih para sahabat. Kemudian juga ada di Semarang. Dan satu lagi ada di Banten ya. Masya Allah, benar-benar luar biasa nih, kabar bahagia buat kita para fans ya. Ada Muhammad Ramadan berkomentar, Dede Lesti Kejora besok akan pergi ke Anyer ya, sekalian off air. Dan ada yang satu tempat nih, tapi beda acara, yang satunya lagi di Semarang katanya nih ya. Kemudian di sini juga ada Nan Kevita nih ikut berkomentar, mau ke Anyer nih besok, mau syuting dan sekalian Dede off air ya. Dan ada Pezen Cute, pernah dijawab nih sama Rizky Make Up kemarin nih, Banten dulu ya off airnya, terus ada di Jakarta, kemudian di Semarang. Jadi bulan ini di bulan Oktober ada 3 jadwal off air Dede Lesti sekaligus ya guys. Pertama off airnya di Banten, kemudian di Jakarta dan di Semarang. Yuk bagi kalian yang dekat rumahnya nih di Banten, di Jakarta dan di Semarang, siap-siap OTW ya besok. Untuk itu jangan sampai lupa nih, catat jamnya ya guys. Tentunya tetap stay tune di channelnya Mimin, karena bakalan ada informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar berikutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.